ada dia mau kasihin buat Neng. Emang aku punya ternak apa? Oh, apa aja? Ada ternak ayam, bebek, kambing, ulat, cebong, tuh kadal, gimana? Ah, itu mah bukan ternak atuh, ah. Ah, jadi anak aduh, ini yang suka nyebutin saya kalau mandi ya? Bukan saya, ma. Aduh. Bukan saya siapa lagi? Bukan saya, ma. Aduh, ma. Ini suka nyuri pakai dalam saya. Aja mau jalan duduk sembarangan. Boleh nggak A nyanyiin lagu buat Neng? Apa? Lagu dari albumnya Gen In Roses. Mana tuh? Satu-satu, aku cinta Neng. Dua-dua, A-A sayang Neng. Tiga-tiga, A-A kangen Neng. Satu-dua-tiga. Gombal semuanya. Slow motion. Sebentar dulu, bosan lagi. Kalian tuh kenapa? Mun cerik sok bareng, mun gering sok bareng, mun ngambek sok bareng. Mak teh bingung, kudu cekel nak yang mana dulu? Wajar mak, kalau nangis bareng-bareng kita kan kemar, ya kan Dung? Iya, pokoknya apa-apa kita kan selalu bersama. Iya, iya, tapi mak teh bingung, yang mana yang kudu dilayanin lah? Dung, lu dulu, lu dulu. Sini, coba ceritain dulu. Mak, Dadang tuh ditolak mah sama si Neng mah. Padahal Dadang tuh kan cinta banget. Padahal Dadang udah janji mau ngasihin ternak semua piaraan di sini sama si Neng. Hah? Kamu mau kasih semua ternak sama si Neng? Iya mah. Gimana sih? Oh, itu kan ayam sama kambingnya punya aku. Bisa dikasih juga. Terus bebek itu juga kan bukan punya kita. Emang iya. Itu dititipin si Uwa. Kita tuh cuma boleh ngambil telurnya doang. Ya emang gitu, Mak. Tapi Mak tenang, Mak. Tenang dong. Tenang semuanya. Kan Dadang juga ditolak sama si Neng. Jadi piaraannya juga gak mungkin diambil. Terus kamu kenapa? Dudung dituduh. Dituduh naon? Dituduh ngambil pakaian dalamnya Mak Ero. Padahal kan enggak, orang Dudung lagi lewat itu. Terus Dudung ngambil ada pakaian dalam kececer di jalan. Ya ampun, kenapa bisa begitu sih? Udah gitu Dudung dituduh ngintipin orang mandi. Padahal kan Dudung gak ngintip. Tawa dia kenapa tuh. Kenapa kamu ketawa? Enggak, Mak, sebetulnya yang suka ngintip itu Dandang, Mak. Oh, bener kan? Gua enggak ngintip Maero, gua ngintipnya si Neng. Ah, kamu ngintipin si Neng? Iya. Udah ngancol. Sini lu. Sini lu. Kejar gua kalau berani. Betul tuh. Nunggu di sini. Si Odah mau dibagi gelis, bagi cantik Mbah Heno. Dari mana kamu teh? Mau dibagi gelis cantik begitu? Kalau Abah ketemu kamu teh hati teh berdebar-debar begitu. Net not. I love you. Mbah bisa aja gombal mulut. Love-nya Odah itu cuma buat seseorang, tau enggak? Minjem dulu dong, Mbah. Itu si Odah. Peci si Abah. Hei, dikejar gue. Oh iya. Ayo, sini. Ih, mata lo
Oda? Wah, ini gara-gara Dudung nih. Nih, Dadang jadi nabrak si Oda nih, kasihan. Si Oda itu kan cintanya Dadang. Aku gara-gara aku, kamu sendiri yang nabrak. Makanya gak lihat-lihat. Tapi kan Dudung yang ngejar, makanya mata pakai spion. Emang motor pakai spion. Udah sono, urusin kambing. Awas, gangguin aku lagi. Kamu yang gangguin. Duh, kasihan banget. Oda, sakit ya? Ya sakit lah, gak apa-apa gimana sih. Oda kok gitu sih? Dadang kan mau nolongin Oda. Enggak, cinta aku cuma mau duduk seorang. Si Dudung lagi nih. Halo, suara Dudung sudah tahu kalau kita kembar. Gue tahu kita kembar, Cuma beda, muka kita beda. Ya masih ditegesin juga kali. Beda. Ya udah, makanya lo kira gue facialnya ngapain? Biar setidaknya ngapain? Beda tipis sama lo. Lo tahu kan? Kalau sekarang tuh ya, social life, artis-artis tuh pada facial batu permata, batu berlian, batu emas. Ya terus lo mau facial apa? Batu empedu. Bagus. Udah, muka udah jelek, jangan sering-sering merengut, ntar tambah jelek. Cicing kan, Neng? Terame. Mentang-mentang banget jika si Andre stinky, cakep, sombong. Lagian ini semua juga gara-gara kamu. Gara-gara aku kenapa? Itu buktinya si Oda. Dia nolak cinta Dadang. Kata si Oda apa? Coba. Saya mah lebih memilih Dudung. Gantengnya minta ampun. Ahmad Albar juga lewat. Begitu. Jadi teh kamu tuh ditolak sama si Odah yang jelek itu? Duh, kebangetan lu ngomong, Duh. Si Odah itu cakep. Dibilang jelek lu, mentang-mentang ganteng muka lu. Ini juga gara-gara emak nih. Pakai ngelahirin anak kembar, beda lagi mukanya. Ampun, ya teh ngomong naon. Dadang, kamu tuh harus bersyukur. Masih mending kamu hidup sampai sekarang. Betul, Mak. Kalau tahu nasib Dadang begini, Mak. Dicuekin sama cewek-cewek. Mendingan gak usah dilahirin aja sekalian, Mak. Di situ aja diem sekalian. Ya udah kalau gitu masuk lagi aja ke perut Mak. Cicing kan, Neng? Ngomong, Mak. Emang saya trak? Trak truk. Dadang. Kamu teh gak boleh begitu. Ini kakak kamu. Kamu harus hormat. Ngapain, Mak, kakak kayak begini dihormat? Menyinggung perasaan seorang adik yang teranin ayah, atuh. Oh iya, Mak. Dadang teh mau nanya sama emak dari dulu, emang si Abah teh kemana? Si Abah teh udah almarhum? Apa cerai sih sama emak? Iya, Mak. Udah, kamu gak perlu tahu, biar emak aja yang tahu. Tuh, emak lu tuh, ngambak tuh, Mak. Kamu juga sih. Tuh lihat, emak nyempel-nempel begitu. Dan, nenek lagi di pintu tuh kayak kafe, emak. Daripada bengong, mendingan ke masjid. Ya, si emak. Orang lagi pusing mana disuruh ke masjid. Suruh operasi plastik, biar muka Dadang tuh mirip sama si Dudung. Cakep, Mak. Operasi plastik? Nyebut, Dang, nyebut. Muka ini pemberian Allah. Sempurna. Pemberian Allah sih pemberian Allah, Mak. Tapi kalau begini, Mak, mana miripnya, mana cakepnya. Tapi mana ada, kembar jauh banget, Mak. Kayak bumi sama langit. Jadi maneh teh nyesel, Mak ngelahirin kayak gini. Ya bukan nyesel, Mak, sebel aja. Lihat aja Mama yang laku sama cewek siapa, kan si Dudung. Saya mah mana pernah, Mak, dapet cewek. Emang dulu Mak ngelahirinnya gimana sih, Mak? Iya, mungkin Mak juga salah. Waktu itu pan kita gak ada uang, lahirnya di rumah. Belum ada listrik, cuman pakai petromat. Apa hubungannya, Mak? Waktu Dudung lahir, lampunya masih nyala. Gak lama lagi, minyaknya habis, jadi gelap. Dukunnya aja bingung ngeluarin kamu bagaimana. Untung kamu bisa keluar. Impossible, Ma. Mana ada, Ma, beda muka begini gara-gara petromak. Dadang, masih untung teh kamu lahirnya gak barengan sama anak kambing. Coba kalau misalnya barengan, bisa ketuker. Mana anak Ma, mana anak kambing. Begitu. Mentang-mentang cakep loh. Udah, ayo masuk. Ayo. Gak mau.
Tah, didi itu tah. Ayah juri, ayo. Ayo, juri. Udah mah aja sono. Naon, Dang? Ambek-ambekan wae. Teu kudu pipiluan, juri. Urusan saya, uruskeun we urusan juri. Emang gua takut mah situ. Teu, teu sieun. Nes, bangun. Iya, masa gak kenal gue sih? Apa sih bedanya gue sama Vela coba? Coba lo liat dari deket deh, liat dong. Body Asanti, muka Asmuni. Aduh, pokoknya gue tuh paketan lah ya. Aduh. Nes, lu ngigo ya? Gue itu prima donna, gadis aerobik. Eksotis, minta dicabik-cabik. Nes, Bo itu udah datang. Bo yang tukang mie, tukang ojek, apa tukang jamu? Bo temen gue yang jenggotan. Bo. Bo temen lo. Nes, pokoknya lu pura-pura sakit aja. Nes, apa lu kalau begini nggak kuliah? Nes, sembelit, oke? Nes, Nes, apa? Iya. Ih, kurang baik apa coba gue? Dang, kata orang-orang teh, kita kan kembar ya. Tapi kok muka kita nggak sama sih? Itu dia dong yang mau Dadang tanyain. Sebetulnya pertanyaan ini tuh dari mulai kelas 3 SD mau Dadang tanyain. Tapi takut Dudung tersinggung. Ya udahlah, gak usah dipikirin soal itu. Biar aja jadi urusan mak kita. Yang penting sekarang kita makan es krim. Es krim aku enak loh. Dung, kok es krim punya Dadang asem ya? Soalnya muka kamu asem sih. Aduh, apa hubungannya sama muka? Jadi es krim ikut-ikutan asem. Ya aku enggak. Cobain dong, Dung. Dadang. Bawa. Nes, kenapa lu yang muncul kan yang ditunggu si Ines? Si Ines mana? Bawa. Ngapain sih nunggu-nunggu Ines? Apa sih bedanya Ines sama aku? Halo, kita kan satu darah, satu emak, satu bapak. Aduh, udah deh, gak usah ngomongin Ines ya. Tapi darah lu beda, Ines. Lu kan isi Ines kan darahnya, oh. Lu mah darah kotor. Darah kotor, darah kotor. Bowo. Aku tuh ibarat kata abang Oma bilang, darah muda, tau kan? Darah muda, darahnya para remaja. Lu bukan darah muda, lu mah darah kotor, darah kura lu. Nek. Bawa, udah ngapain sih ke dalam? Yuk kita berangkat ya. Berangkat, Nes. Bawa, ya. Tahan dulu, pengumuman hadiah. Gembiar hadiah, siapa yang menang? Kita lihat siapa yang. Waduh, si Dudung menang, woy. Banong, woy. Apaan sih Banong? Ini, kamu dapat hadiah. Ya, kudian. Gembiar hadiah. Selamat kepada pemenang, Dudung. Pemenangnya 100 juta. Ada apa sih Bowo? Heboh banget. Nes. Bowo sudah bilang berapa kali sama lu? Gue itu gak cinta sama kakak lu. Gue itu sukanya ke lu. Tapi kakak gue itu suka banget sama lo. Cinta mati sama lo. Jadi lu ngejualin kakak lu ke gue? Pale lu jual. Emang kakak gue bareng apa? Nih asal lo tahu ya, sebagai adik yang baik, gue tuh pengen liat kakak gue bahagia. Karena dia suka sama lo, ya udah gue deketin aja lo sama dia. Hah? What? Lu sarap ya? Cinta gue disamain sama kue apem? Hah? Nih, dengar Nes. Gue itu gak cinta sama kakak lo, titik. Gak pakai koma, gak pakai sambal. Asal lo tahu ya, gue itu baru boleh pacaran setelah kakak gue laku.
Itu amanat dari orang tua gue sebelum meninggal. Kakak gue itu tergila-gila banget sama jenggot lo ya. Kayak kambing. Nes! Nes! Kita harus ke Jakarta, Mak. Jakarta? Ngapain? Dapat hadiah. Hadiah apaan? Kita itu dapat hadiah dari undian Ice Cream, Mak. Ice Cream? Naon Ice Cream? Es krim, es krim. Tapi hadiahnya teh harus diambil di Jakarta. Jakarta? Nih, kalau Mak nggak percaya nih. Tuh. Mak kan nggak bisa baca. Mak baca aja nggak bisa. Tuh, kata Mbak Anom, kita itu dapat duit 100 juta, Mak. Mama, 100 juta? Iya. Yang benar? Benar. Jakarta, masa barengan sama kambing? Dudung teh kan cakep, Dang. Wah, Dung, naik mobil aja lu masih nyinggung perasaan. Gimana sih? Masalah cakep pakai diomong-omongin segala. Yang penting kita nyampe ke Jakarta, walaupun bareng sama kambing. Orang kambingnya juga nggak apa-apa bareng sama kita. Mana hujan lagi, mobil nggak ada tiungnya. Nah, kalau mau ada tiungnya naik metro mini. Di sini mana ada metro mini? Adanya kalau buntung begini. Udahlah, yang penting nyampe lah. Mana bau lagi nih kambing. Kambing, doain kita ya, biar ntar kita jadi orang kaya. Nanti kalau kita jadi orang kaya, ini kambing-kambing semua saya bawa ke salon, saya kerimbat. Ngapain kambing dikerimbat segala? Biar cakep, Bang. Biar cakep, ada juga adek lu. Nih, yang harus dikerimbat mukanya. Si jenglot, siapa itu namanya terserah deh. Lo tau gak, gue dianterin pakai mobil tahun 65. Terus gue kepanasan, dikasih kipas sate, katanya bekas kakinya dulu. Gimana sih? Semua itu udah gak jadi masalah lagi. You know what? Makan buah kesturi, kecolok sumpit. Walau hatiku perih, yang penting ada Mas David. Tahu kan lo, Davidnya agak-agak cabi-cabi gitu, yang duitnya nggak berseri. Iya. Gue tahu. Nah itu tuh gue suka banget tuh. Gemes gitu lo, gemes. Ya udah kalau gitu itu jadi gacengan gue yang baru. Oke? Ntar gue ceritain nama lo ya. David, kuku kemari, kuku ayo deh. Gue juga suka sama David. Ngapain sih pakai ditutupin begini? Ini teh kita lagi masuk tol, makanya harus ditutup. Ini mobil kan nggak boleh masuk tol kalau kebuka. Emang tol itu apaan sih, Dung? Makanya belajar. Tol itu jalan bebas hambatan. Oh, berarti bebas dong? Iya. Kalau ditutupin begini nggak bebas ini namanya. Maksudnya teh ini jalanan tuh nggak ada macet, nggak ada lampu merah. Semuanya plong aja lurus gitu. Wah, dipantatin lagi muka saya. Untuk Jakarta. Dang, kayaknya udah nyampe nih, Dang. Masih ngantuk lu. Woi, bangun, woi. Dudung, Dadang, bangun, udah nyampe. Udah nyampe nih. Iya, udah nyampe. Ini di mana, Bang Ucup? Ini di pinggiran Jakarta. Hah? Kok Jakarta ada pinggirannya kayak? Bisa nyamain aja. Ucup, ini beneran Jakarta? Ini Jakarta, udah jangan banyak ngomong. Udah gratis nggak bayar. Mau Ucup mau nurunin kambing lagi di sono. Iya, Mau Ucup. Tapi kok sepi begini Jakarta, Dung? Udahlah, ayolah. Makasih ya. Ayo cepat. Ya. Makasih Mau Ucup. Kambing lagi diturunin.
Mang, titip topi situ ya, Mang. Iya. Hati-hati ya di Jakarta. Ya, Mang, makasih. Kala mataku terpejam, selalu terbayang wajahmu. Asik. Aku gak tahu siapakah dirimu. Dan ternyata si Mimin anaknya Pak Wahyu. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I love you. Takut cer-kocer. Sudah. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I miss you. Aduh. Dung, ini tuh kita udah sampai mana? Mana aku tahu, Dang. Aduh, emak masakin bebek enak ini, Dang. Kenapa? Dung, ini kan si Comel, bebek kita. Kenapa dipasak begini? Ah, masa sih? Lihat aja tuh, pas tunggirnya si Comel itu ada tai lalatnya. Tuh, lihat. Ya, Dang, bebek tuh kalau udah digoreng mana kelihatan lagi tai lalatnya. Itu anda masih hitam. Ah, Dadang mah yakin ini masih Comel. Dadang mah gak mau lah. Udah gak apa-apa lah daripada kita lapar. Gak mau, katega. Si Comel itu sudah sehati sama kita. Masa dimakan dagingnya? Kasian kan si Comel. Ya udah, kalau Dudung tega mah makan aja sendiri. Beneran? Dadang mah gak mau. Dudung aja ya. Makan aja. Nah, udah, gak lapar. Biarin, Dadang mah. Nasinya aja. Dagingnya empuk, Dang. Ternyata Comel gak sia-sia dipelihara. Dagingnya enak bener. Emang enak ya, Dung, ya? Dung, kok masih doang gak enaknya? Kan kamu sendiri yang mau. Tadi ditawarin membebek gak mau. Bebek itu memang sudah nasibnya. Ujung-ujungnya hidupnya pasti akan ada di perut kita juga. Oh gitu? Dudung gak ngomong sih kalau bebek bisa dimakan. Makan juga. Bagi nasinya. Enggak, gue gak mau pulang. Kenapa begitu sih? Lagi ngambek-ngambek. Terserah gue mau kemana. Gue malas ngurusin lo. Kenapa gue diurusin? Kan gue lagi sibuk ngecengin cowok-cowok. Udah lo pulang aja, kenapa sih? Lo egois. Semua yang gue punya lo mau, lo ambil. Gimana dong? Lama juga gue pakai susuk. Semua juga suka sama gue. Tapi ya udah, kalau lo pulang, ntar gue pijetin deh. Gue rendem pakai garam. Baru nih. Ini garam bukan sembarang garam. Garam laut mati. Dang, lihat deh. Kayaknya ada lampu. Roma kali. Bukan, Dang. Oh iya? Kok cepet banget lampunya? Udah gitu arahnya ke kita lagi, Dang. Kayak lampu mobil. Wah, jangan-jangan itu mobil mau nabrak kita tuh. Ugal-ugalan begitu. Gak mungkin. Supirnya kan punya mata. Masa gak ngeliat kita? Ayo, taruhan. Ayo, nabrak apa enggak? Ayo. Ayo, goceng-goceng. Aku bilang enggak. Dadang bilang nabrak. Nah, kita lihat. Coba kita lihat ya. Beneran kemari. Geser, Dang. Geser. Masya Allah. Ayo naon ieu teh. Lagian teh, Mbak kumaha nabrakna, Mbak sampai kompak begini. Iya,
Kalau mau nabrak itu harusnya beda-beda. Saya di sini kek, jangan sama begini. Mentang-mentang kita kembar. Maaf mas, maaf. Saya akan tanggung jawab atas semua ini, ya. Tapi please jangan lapor polisi. Oh, enak aja udah bonyok begini nggak lapor polisi. Eh mbak, asal tahu ya, kita berdua ini masih keponakannya Haji Roma Irama. Keponakan dari mana? Mas, mas, please jangan lapor polisi ya, please. Pokoknya apa aja deh ya, yang mas mau pasti saya turutin, oke? Okay? Ya, mas mau apa? Yo. Jangan itu. Mau apa? Aku juga mau. Gimana, jadi kan? Jadi. Eh, bukannya ini. Saya kira ini yang siungin ini. Gimana sih ini? Kok pakai tajam? Ini dari maling. Kayak ada bangke dong, Brut. Astaga. Udah mukanya kayak ujung knalpot. Siapa tuh orang? Kenapa ada gembel di sini? Gimana sih? Bener-bener. Pokoknya di rumah seharga 14 ribu ini gak boleh tuh melihara-melihara yang kayak sebuah bangke begitu. Udah mana kamu tuh gak denger tuh lagi dimarah-marahin? Katanya kamu dibilang bau kambing. Kayak siapa mukanya ya? Kayak pelawak tuh. Oh, tuh pelawak yang mukanya kayak... kayak Sado Delman. Siapa namanya tuh? Sule ya? Kamu ngapain? Bawa payung pakai helm segala. Habis mandi. Aduh, dada. Kamu kenapa ketawa sih? Kamu mah dari dulu lucu mulu. Ini maksudnya apa pakai helm begini? Biar lukanya nggak kena air, lihat nih. Kalau kena air kan ntar basah lagi luka. Nah terus ini? Biar nggak kena air juga. Lu melihara apaan sih tuh di dapur? Baunya kayak di bantar gebang. Rasanya tau nggak sih? Bete deh gue. Udahlah dong, kita laporin aja ke polisi. Udah sabar. Biasa, cewek masih muda kayak begitu, emosinya masih labil. Kadang naik, kadang turun. Lagian kamu juga pakai tidur-tidur di sini. Ya terus, Dadang tidur di mana kalau nggak di sini? Ini bisa nih. Sempit, dong. Udah, ini nitipin ini. Eh, mau ngapain? Pinjam. Emang Dadang nggak mau mandi? Dadang juga mau mandi. Jadi tungguin itu. Iya. Duh. Terus berarti kalau lo nabrak lo ajak hidup di sini. Abis lo ajak hidup lo ajak kawin ntar lagi. Enggak dong, Kak. Terus ih. Ya udah. Ya dia cuma pengen nginep sehari kok. Sehari bener ya, sehari lo nih. Ya, ya. Janji lo. Berarti kalau sehari kan tadi malam udah tidur di sini. Berarti hari ini ya, berarti dia harus gone. Gua enggak mau lihat lagi bau-bauannya, bentukannya. Pokoknya begitu gua pulang nih ya, ntar semua udah beres. Gua gak mau lagi lihat-lihat bentukan kayak gitu lagi. Janji ya. Lo gak liat apa? Iya, mukanya udah kayak injekan sepeda ontel. Udah bete. Aduh, Kak, mau kemana sih? Apa sih gua mau pergi bete? Jangan dong. Sebentar, Kak. Apaan lagi? Gimana? Gimana? Bajakan. Dapat dari teman. Bagus sih, gua minta. Oh iya, kok kakak gua yang bayangin sih? Oke, gua bete, gua pergi dulu. Kakak jangan pergi dong. Oh, ya udah. Kalau nggak boleh di sini, saya laporin sama polisi. Teman saya, Kapten Jaja, tuh polisi bisa ditangkap. Mas, jangan dong. Aduh, jangan dilaporin dong, mas. Please. Iya, gue turutin deh apa kata kalian. Gue urus tuh lukanya sampai sembuh. Tapi abis ini kalian pergi ya. Nah, gitu dong. Kalau pulang sekarang kan? Kita luka ke kampung, tanda tanya emak. Kenapa? Ya udah, terus alamatnya mana? Ada. Ya, Dang. Duh. Kenapa, Duh?
ketinggalan, Mbak, di celana saya yang di kampung. Alah, si Dudung teh pun naon ka bina-bina teuing, terlaluan. Celana bersih, taruh di cucian. Banyak abdi teh habis luluran ya teh, mulus. Banyak keneh. Apalah, tenang-tenang. Terus sampai kapan kalian mau di sini? Kok nggak tahu? Gue dinobatin sebagai perempuan seksi, sekomplek. Tuh, Ines, Ines, aduh bikin bete Ines, Ines. Nah, kayak naon atuh? Tuhing tuh, tahunya tuh ada cewek satu lagi. Ih, bukannya juga nggak cantik-cantik amat dibanding si Ines? Kamu tuh gue bilang. Semua tuh mesti diberesin dong. Semua tuh mesti. Mas, kita perlu ngomong. Mukanya kayak Syahrukan lagi, oh, pengen, aduh, udah lama dia nggak cocok kayak gitu, gimana ya Nes? Di aku, kak, ya. Gue juga suka kan, nggak mau, gue juga suka, gimana dong kak, mau? Kalau ikutin gue, nggak mau, gue juga suka sama dia kak. Terus kenapa lo ikutin gue? Nular kak. Ya udah, itu buat gue, oke? Okay? Asik. Enggak mau. Hei, ingat-ingat pesan mama. Apa? Yang kakak siapa? Yang lahir belum siapa? Oh. Nah ya udah. Sebagai kakak nih ya, ibarat kata dulu tuh waktu makan mie instan aja, gue duluan yang nyobain. Biar kalau keracunan gue duluan yang mati. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang keracunan. Jadi semuanya tuh mesti gue cobain dulu demi kebahagiaan lu, ya kan? Belum nyampe kampus lagi kayaknya dia. Halo. Halo Nes. Kamu belum sampai kampus ya? Iya, ini sebentar lagi gue sampai kampus kok. Lo tungguin gue ya? Iya, aku nungguin kamu ini. Duh. Ya. Kampus ya? Kampus. Ya, Mbak. Tahu. Enggak. Ntar gue tunjukin. Oke. Okay. Ya, ntar lo telepon balik lagi ya. Bye. Silakan, Mbak. Dudung, jangan ngebut dong. Itu supir gue, supir baru. Emang kenapa? Iya. Masya Allah, sumpah beneran ini cewek teh makin ketawa makin manis. Aduh, mana kulitnya bening, ey. Ini kalau minum kopi mah pasti kopinya kelihatan mengalir di dalam kulitnya. Subhanallah. Dung, ya, pokoknya lo harus temenin gue sampai selesai kuliah, ya? Iya, Mbak. Pokoknya Dung siap antar kemana Mbak Ines mau pergi. Nanti aku mendingan mandangin wajah kamu. Lagian lihat dong, tulisan semua kayak gini apa enak. Mesra banget Mbak Ines. Jangan-jangan itu cowok-cowoknya. Ready. I want to talk to you. Lo apa-apaan sih Ines, lo yang ngobrol sama gue? Lo tahu sopan santun gak? Urusan lo apa? Urusan lo apa? Ini urusan gue sama Ines. Urusan aja jenggot lo tuh. Itu jenggot apakah gingseng, ha? Mendingan jenggot daripada itu badan lu kayak buci Cina gitu. Aduh, ini apa-apaan sih? Udah deh, mending kita ngobrol di sana aja, di sini sumpah lo. Maksud lo apa sumpah? Badan lu tuh kayak buci Cina. Bro, apaan sih lo? Kenapa itu mewek? Jangan lo paksa-paksa. Lu apa-apaan sih? Hah? Dia duluan yang mewek nih. Gawat nih. Mbak Ines! Mbak!
Mayones makan somay sendiri-sendiri aja. Nggak nawar-nawarin saya. Enggak, lo makan di rumah aja. Saya kalau makan di rumah suka nggak dapet lauk, Mbak. Dihabisin terus sama si Dadang. Ya itu kan urusan lo, Dung. Kelihatannya Mbak Ines masih kesel ya. Udah, Mbak, nggak usah dipikirin. Bukan urusan lo. Nggak usah kucampur deh. Lagian kalau boleh tahu nih, Mbak. Emangnya Mbak Ines suka apanya sih sama si David? Orang gendut begitu. Dia itu unyu banget. Terus tajir gila. Saya juga tajir, Mbak. Emang lo punya apa? Saya cuma punya hati buat Mbak. Orang kampung tahu juga cara nyenengin cewek. Ayah wae, pasti cantik dan buang ingus sembarangan. Biasa aja, Mbak. Yang penting Mbak Ines sudah tersenyum. Saya senang. Bisa aja. Ya udah kalau gitu aku istirahat dulu ya. Si Ines sama si Dudung. Gue tahu kok, walaupun body gue kayak pingkan mambo, tapi muka gue kayak tibo. Bukan berarti dulu mereka bisa mesra-mesraan kayak gitu di rumah gue lagi. Kalau gini rasanya gue pengen nyanyi lagunya Beyonce, I'm see you. Siukup sekali aku merasa gagal cinta. Ya udah kalau gitu. Good night, my love. Good night juga, my love. Emang pas banget sama si Dudung. Makasih ya. Cucok tau gak cucok? Menurut gue, kalau zaman dulu ada Rama dan Ramona, zaman sekarang pas ada Ines sama Dudung. Tapi Ines ya, seandainya walaupun bagaimana ceritanya kalau misalnya Dudung itu buat gue,
gue kenapa muka lo begitu? Kakak lo yang semelohai ini, lo gak lihat? Body Madonna? Muka Maradona? Ya kan? Gimana menurut lo? Hah? Tapi kak, si jenggot dikemanain? Terus David? Shhh. Jangan sebut-sebut nama-nama itu lagi. Haram. Gue udah punya satu pilihan. Ada aduh. Oke? Pokoknya lo harus ikhlas lahir batin. Kan gue udah pernah bilang, gue dulu pernah diramal. Intinya gue akan menikah tanggal 30 Februari. Siapa tahu nih, lurung jodoh gue juga ngerasa kok. Bulu kuduk gue merinding kalau deket dia. Pokoknya lo pasti ikhlas dong buat kakak lo ini. Ya. Cos tuh dong, cos. Ikhlas kan? Nes, ini Nes. Nah, tuh. Ingat kata mama papa. Oke? Ingat. Baik banget deh dia. Mana-mana tahan, mana-mana tahan. Gadis jawa sekat. Ayo. Nes, ngapain ngelamun sendirian? Udah malam, lihat tuh. Nggak takut ntar kesurupan. Kalau ngewek masuk. Lo ngapain di sini? Aduh, Ines. Saya ini sebagai semeriti keamanan yang mengamankan juragannya. Kalau ntar Ines ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Kan keamanan. Biar sekalian lihat manisnya Ines. Ngomong apa lo barusan? Cabut kata-kata lo sebelum gua tampar muka lo. Duduk manis doang, ngambek. Ini jadi Judas begini sih, kemarin-kemarin gak begini. Ada apa? Wah, jangan-jangan Ines lagi mikirin ada dang ya. Ih, amit-amit. Mimpi lo. Mana kakak lo? Mending suruh dia yang nemenin gue di sini. Si Dudung lagi telepon di sono, gak mungkin kesini. Telepon? Emang Dudung punya telepon ya? Setau gue lo berdua itu gak punya handphone. Emang Dadang sama Dudung teh orang sengsara, gak punya handphone. Tapi kan si Dudung dikasih pinjam sama si Enes. Soalnya si Dudung itu mau nelpon sama pacarnya. Pacar? Dudung punya pacar? Iya, pacar si Dudung. Emang kenapa? Gak percaya? Si Dudung kan telepon sama pacarnya, dia itu mau nentuin hari pernikahannya. Karena si Dudung sama pacarnya mau menikah. Nikah? Masa Dadang bohong? Kalau Dadang bohong, nih, hidung Dadang manjang kayak Pinocchio. Nih lihat, gak manjang. Berarti gak bohong Dadang. Ines ngambek. Apa? Dudung menikah? Iya. Kemol sama si ganteng. Saya, Mbak. Siga, saya manggil si ganteng bukan Dakocan. Gak tahu kalau gue ganteng. Dong, panggil tuh. Ya Mbak. Ganteng. Anterin saya ke mall yuk. Aduh, mohon maaf nih Mbak. Badan saya agak meriang. Emang belum sakit? Meriang. Belina kali meriang. Tuh, kamu mendingan ya ke dokter dulu ya. Berobat, disuntik, diperban, diapain kek, dijahit kalau perlu. Nanti kamu saya beli-beliin lah. Celana, baju, kopiah, sarung kalau perlu. Jas penghulu saya beliin. Ya. Wow. Aduh, alhamdulillah saya udah sembuh. Sembuh. Tadi cuma sedikit doang meriang.
saya juga sama Mbak ya, beliin sama kayak Dudung. Oh, tenang aja. Kamu juga saya beliin kok. Tapi kan karena kamu orang kampung, ya saya beliinnya kue semprong atau cilok-cilok depan SD itu banyak. Apa kuaci mau? Waduh. Kok cuman kue semprong? Si Dudung aja banyak tadi. Wah, ini mah enggak adil, Dung. Masa kamu enak beli kacamata ke klinik, beli baju, beli dalemannya, giliran saya kue semprong. Udah jangan mau nganterin dia. Udah, nanti aku bawain kamu oleh-oleh. Apaan? Kaca nako. Buat apa kaca nako? Dikasih, mentang-mentang si Dudung ganteng. Ini salah emak nih, ngakhirin begini. Ganteng? Emang itu bener ya kemarin kamu? Ya, dibilang bener. Saya juga sebenarnya gak ikhlas sih, Mak. Tapi karena dia saudara saya iyain aja. Baru sekali saya lihat orang kemarinnya makain topo. Ya udah deh kalau gitu, ganteng. Bener loh, saya tunggu di depan ya. Lo ngapain sih di sini? Harusnya security itu kerjanya di luar. Kalau gue kenapa-napa gimana? Ya kan ini jagain Mbak Ines di sini, biar nanti Mbak Ines selamat. Ntar kalau ada maling di sini, Dadang jagain dari sini, tenang pokoknya. Dadang mah pernah belajar noh sama si Indang Bensin. Jagoan tuh dia mah. Tenang pokoknya malah. Udah, mendingan sekarang lo keluar. Kalau enggak gue enggak nafsu nih makannya. Risi tau enggak lo tuh dia tadi ngomong doang. Berisik. Ini lo kerja di luar. Gue nafsu makan. Tapi jangan lupa nih, kita kan belum ngomongin masalah gaji. Udah. Keluar enggak? Iya, dari lah kalau gajinya nanti misalkan, Dadang mah gak bakalan digaji. Tapi Dadang mah deket terus sama Mbak Ines, gak apa-apa Dadang mah. Dadang. Iya. Maling nih, mana dua lagi malingnya? Wah bahaya nih, harus menyelamatkan Mbak Ines nih. Mbak Ines, masuk, kuncinya ini mana kunci? Ada apaan sih, Dan? Di pagar ada maling, ayo cepetan. Ayo kan lawan dong. Mau lawan bagaimana? Itu teh, malingnya ada dua. Apa ya banget sih lo? Udah masuk. Dua, udah yang penting Mbak Ines ngumpet aja dulu, ya. Ngumpet di mana? Cuma. Yang bener loh. Iya. Yeah. Ada suara mobil. Ayo udah lawan, Dang. Tenang. Lo mau kabur? Dadang juga takut. Mbak Ines. Mbak Ines. Emang itu si Dudung? Mbak Ines. Kamu itu emang hebat deh. Kalau nggak ada kamu, aku pasti kenapa-napa. Makanya lain kali pintu dikunci. Iya dong, hebat ya kamu ya. Kamu pasti latihan karate ya? Enggak, saya belajar main bekel. Dudung. Si Dudung ditanya. Ngapain dia cepret banget yang dipuji si Dudung? Pulang. Pulang. Ayo pulang sekarang. Oh, lewat depan tuh, gak dikunci gerbangnya. Awas balik lagi ya. Mau masuk neraka kali lu. Makasih ya, Gu. Ini kamarnya Ines. Oh ya, Enes mana? Mbak Enes ada di mobil, masih takut kayaknya. Dadang! Sini!
Udah tahu, Ines. Dia udah bagus. Nah, ini dia nih ikan betok nih. Mbak Ines, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Betul goreng. Lo pikir gue ngapain? Hah? Kentut tawon. Ketakutan. Aduh, lo gimana sih? Itu kan maling harusnya lo yang nangkep. Lo kan security. Gue disana masuk. Masuk nggak lo? Berantakan deh, ini belajar gue cipunuh ayang. Gak bisa nangkep maling aja. Sampai begini hukumannya, suruh jaga di luar. Padahal kan malingnya tuh yang dua diusirnya sama Dadang. Dadang beresin secara manual, masih aja dihukum. Kenapa sih nasib Dadang tuh selalu begini? Gak di kampung, gak di kota, hanger weh begini. Emak lagi pakai ngelahir Dadang segala lah. Dih, lihat dih. Aku teh tadi belanja, shopping, dibeliin sama Mbak Enes. Tuh, baju modern terbaru, keluaran 2011. Nih, lihat, celana jin. Kaul! Tuh, lihat, made in Emil Geham. Bagus! Nih, satu lagi, Dang. Kopi, tuh, 29. Tadinya teh saya mau nomor 3, cuman nggak ada. Emang mau kampanye nomor 3? Kacamata. Yang bilang kacamata kok siapa? Kasep pisan. Dung, kalau Dudung cuma ngeliatin aja mah sama Dadang, nggak usah diliatin. Kalau buat dipakai sendiri mah ngapain? Bikin sakit hati Dadang saja. Kamu sih, makanya kalau bertugas itu yang benar, jadi nggak dihukum begini. Ya kan kurang gimana baik Dadang sudah nungguin si Ines lagi makan Dadang jagain. Tapi malingnya siapa yang tangkap? Ya tapi kan malingnya aja. Nggak pas datangnya. Aku ngantuk, Dang. Aku tidur dulu di dalam ya. Iya. Yeah. Kamu di sini aja nggak apa-apa kan? Tega banget sih, Dung. Ya, masa sendirian di sini, Dung? Nggak apa-apa lah. Sekali-sekali berkemah. Aduh. Enak banget nasib si Dudung. Tidur di dalam. Apa aja dibeliin. Dadang. Kain butut juga bawa sendiri. Malah beliin kuaci begini. Di kampung juga banyak yang begini, mah. Dung, ya. Ini tolong kasihin Dadang ya. Oh, mungkin ya. Dia butuh hiburan di luar. Ya. Dila, perhatian bener sama si Dadang. Fiwik. Aduh. Dang, kata Mbak NS, biar kamu gak kesepian, nih, rupain ini biar gak sepi. Ya. Nenggelin pucaan akang, nenggelis akang hoyong tepang. Upami ye tuh kameng. Kembaran kamu tuh berisik, ambil itu rebananya tuh. Apa itu namanya tadi? Saya tuh keganggu deh. Ambil aja deh. Iya, itu sah anu acuk berem ye. Kata Mbak Enes, lagunya gak enak. Jadi disuruh balikin lagi. Dia gak suka, dia minta lagunya mungkin kah, Stinky. Tadi katanya, biar gak kesepian nyanyi. Pakai disuruh, lagu mungkin kah. Ngapain, gak enak tuh lagu. Grupnya juga udah bubar. Penyanyinya juga si Andre Taulani itu. Udah sekarat kali dia tuh. Duh, kalau malam tuh daerah sini, nyamuknya suka nyaplok. Jadi kamu mendingan ambil aja tuh obat nyamuk yang ada di depan. Lagian tuh ya, paling si Dadang tuh obat nyamuk bakar buat diisep-isep biar dia telat. Gitu. Iya, Mbak. Apa lagi dong? Dang. Mbak Enes bilang di kamarnya banyak nyamuk. Minta obat nyamuknya suruh dibawa. Si Dudung kebangetan ya. Nih, dong. Sekalian nih bawanya dong. Nih. Bawa nih. Duh, ngapain lagi sih toko new pakai berisik-berisik segala? Dadang jangan berisik begitu, ntar disuruh tidur di jalan lo sama Enes. Bodoh! Udah bawa sekalian lo. Ini saya bawa aja ke dalam ya. Bawa. Beneran jangan nyesel. Bawa. Ya udah. Ingat. Hei,
Mamat, hemat. Alah, iya, listrik ya. Jadi, biar aja si Dadang tuh di luar gelap-gelapan. Lagian kan kulitnya juga udah gelap, orang juga nyaru lah malam-malam gini sama dia ya. Mendingan matiin aja tuh lampu dan juga pokoknya kunci-kunci jangan lupa kunci sekalian ya. Oh, iya, Mbak. Tidur kemana ya? Dung. Dung. Aduh, Dung. Aduh, pakai dimatiin segala, Dung. Dodong, dikunci lagi. Bilang sama si Dadang kalau malam suka ada penampakan, tapi gak usah khawatir, paling itu setan sama dia juga takut. Balik lagi. Dadang, kalau di malam-malam kata mainnya suka ada penampakan. Dung, Dung jangan dikunci Dung. Aduh, Dodong, Dodong tega banget sih lo Dong. Aduh, Dong buka Dong, aduh. Aduh, asap itu bisa merusak paru-paru, Dang. Ah, biarin aja, Dung. Mati-mati, Dadang sekalian. Hah, ngapain hidup di Jakarta juga kalau tersiksa seperti ini? Dudung kan tahu sendiri di rumah ini. Cewek ada dua. Si Enes sama si Ines. Semuanya suka sama siapa? Sama Dudung kan. Apa-apa, Dudung dibeliin. Kacamata, baju, celana. Mana, Dadang mah mana? Beliin cuman kuaci doang. Aduh ampun, Dadang, Dadang. Jadi teh soal masalah itu aja kamu jadi uring-uringan begini, hah? Kamu iri? Ada yang lebih iri lagi, Dung. Sekarang Dadang tanya sama Dudung. Dudung pengen kan punya keponakan cantik, keponakan cakep, ganteng. Ya mau atuh. Kalau Dudung mau, harusnya Dudung ngerti dong. Dudung itu harus bisa ngelepasin si Ines. Jadi hanya gara-gara soal Ines kamu sampai begini. Ya iyalah. Dan kamu teh mesti ingat, tujuan kita ke Jakarta ini awalnya adalah mencari undian 100 juta. Kenapa jadi sekarang mikirnya macam-macam? Undian aja sampai sekarang belum tahu gimana nasibnya. Ah, biarin aja, ngapain diambil juga. Nanti juga kalau diambil 100 juta, Dadang enggak bakalan kebahagiaan. Pasti diambil sama kamu sendirian. Kamu masyarakat orangnya. Dadang, bicara apa kamu? Ah, sudahlah. Sudah tidak ada kata anak kembar di antara kita, walaupun muka kita enggak sama. Ini urusannya wanita, Bung. Ingat pesan Abah. Kamu sebagai kakak itu harusnya mengalah dari adeknya. Selama ini saya sebagai kakak sudah banyak kalah sama kamu. Kamu ingat enggak? Dulu soal iPad. iPad dari mana? Itu yang pencet-pencet. Itu dingdong, gimot. iPad. Iya, saya ngalah sama kamu. Soal bebek, soal kambing, soal si Odah yang jelek itu, saya juga ngalah sama kamu. Eh, Dung, kalau si Odah, ya jelas lah, kamu tuh mengalah. Si Odah mah dari jauh cantiknya, udah deket, gak cantik. Gimana keturunan Dadang nanti? Maaf, Dang, semuanya boleh saya ngalah. Tapi kalau soal yang satu ini masalah perasaan, masalah hati, dan saya teh juga suka sama Ines. Bener, Dung? Iya. Oke. Kalau memang Dudung tidak mau melepaskan si Ines, lihat nanti. Mulai sekarang kita bersaing. Oke. Kita lihat nanti siapa di antara kita yang bisa mendapatkan Ines. Oke, deal ya. Oke. Juga. Dudung. Dung. Iya, Mbak. Anterin beli martabak. Iya, Mbak. Mohon maaf, Kang. Saya mau nganterin Mbak Ines dulu beli martabak. Emangnya Mbak Ines suka juga sama martabak? Enak aja. Gue enggak suka martabak, tapi Ines tuh yang suka. Makanya dia minta anterin lo.
Alhamdulillah, yang dianterin ikan betok. Kamu aja deh dong. Kenapa aja? Yang disuruh kan kamu, Dudung. Udah sono, sono tuh. Ikan sapu-sapu tuh, makan martabak. Ya Allah, gimana anak-anak saya? Kok nggak ada kabarnya? Semoga aja mereka sehat. Saya kangen banget sama anak-anak. Iya teh naon aya nu jendol-jendol di dalam celana? Nyimpen apaan si Dudung? Aduh. Masya Allah. Ini surat penting apa bukan? Hah? Coba saya tanya si Ucup, kali aja dia tahu. Jodohku, ku maunya si Dudung. Dadang. Dudung. Iya, siapa yang dibeli saja sih? Siapa sih? Sampai sih? Pokoknya mau yang itu. Dudung. Bener. Terus, kenapa lo gak ngomong sendiri? Kan tadi lo beli martabak sama dia. Halo. Gue kan anak gadis, metropolitan lagi. Gengsi dong. Gimana sih? Ah, gue janji lo bilangin. Pokoknya ntar kalau lo ketemu dia, bilangin. Aduh dong, kakak gue. Tau kan lagunya Smash? Jangan lupa. Oke, oke. Pokoknya bilang kalau Dudung. Iya. Oke. Kalau memang Dudung tidak mau melepaskan si Ines, lihat nanti. Mulai sekarang kita bersaing. Oke. Kita lihat nanti siapa di antara kita yang bisa mendapatkan Ines. Oke. Deal ya. Oke. Juga. Dudung. Dung. Iya, Mbak. Anterin beli martabak. Iya, ya, Mbak. Mohon maaf, Kak. Saya mau nganterin Mbak Ines dulu beli martabak. Emangnya Mbak Ines suka juga sama martabak? Enak aja. Gue enggak suka martabak, tapi Ines tuh yang suka. Makanya dia minta anterin lo. Alhamdulillah, yang dianterin ikan betok. Kamu aja dong. Kenapa aja? Yang disuruh kan kamu, Dudung. Udah sono, sono tuh. Kan sapu-sapu tuh mau makan martabak. Ya Allah, gimana anak-anak saya? Kok nggak ada kabarnya? Semoga aja mereka sehat. Saya kangen banget sama anak-anak. Iya teh naon aya nu jendol-jendol di dalam celana? Nyimpen apaan si Dudung? Aduh. Masya Allah. Ini surat penting apa bukan? Hah? Coba saya tanya si Ucup, kali aja dia tahu. Jodohku, ku maunya si Dudung. Dadang. Dudung. Iya, siapa yang dibeli saja sih? Siapa sih? Sampai sih? Pokoknya mau yang itu. Dudung. Bener. Terus, kenapa lo gak ngomong sendiri? Kan tadi lo beli martabak sama dia. Halo. Gue kan anak gadis, metropolitan lagi. Gengsi dong. Gimana sih? Ah, gue janji lo bilangin. Pokoknya ntar kalau lo ketemu dia, bilangin. Aduh dong. Kakak gue. Tau kan lagunya Smash? Jangan lupa. Oke, oke. Pokoknya bilang kalau hati gue tuh tulus buat dia. Oke ya. Oke. Janji tapi jangan lupa. Iya. Dia tunggu lo di sini. Tunggu ya. Oke. Sembar dia pergi, gue mau latihan. Kali aja ntar dia ikut ke dalam. Ya Mbak. Enes. Kenapa Mbak Enes? Enes. Iya, kenapa ya. Enes? Aduh, gak tega mau ngomong kalau lihat mukanya Dudung. Enes minta beliin martabak.
tadi bukannya sudah dibeliin martabak? Udah ya? Gimana? Gimana? Mau. Mau? Demi? Demi. Bener nih ya? Nina, Nina. Gimana? Seneng kan lo? Seneng dong. Tapi bener ya? Si Dudung saji ya? Bukan si Dadang ya? Bener Dudung, kok bukan Dadang. Dudung. Aneh. Dong, nonton yuk. Aduh mbak, mohon maaf. Saya teh kalau nonton gak berani, takut gelap. Akhirnya aja senter, biar gak gelap. Gimana sih namanya juga nonton? Lagi norak deh, di kampung lah kan juga pasti gak ada lampu ya kan? Berbohong ada lampu, listrik aja pasti gak ada. Ya kan? Listrik sih emang gak ada mbak, tapi diesel di mana-mana. Ines kenapa? Ines dong, Ines kecelakaan katanya di rumah sakit dong. Astagfirullahaladzim. Di mana mbak sekarang, mbak Ines? Dia tuh katanya di rumah sakit. Terus dia butuh donor darah dong, gimana ya dong? Nomor darah saya beda lagi sama dia. Darah saya kan gak bersih-bersih amat. Gimana ya? Kalau begitu begini aja mbak, saya siap untuk memberikan donor darah buat mbak Ines. Mbak Ines itu sudah baik banget sama saya mbak. Apapun akan saya lakukan untuk Mbak Ines. Nes, maafin ya Nes. Gue enak banget Nes sama lo. Gue gak tahu kalau akhirnya jadi begini. Maafin ya Nes. Gue egois. Gue cuma mikirin diri gue sendiri sama bibir gue doang. Jadi siapa yang donorin darah buat gue? Entar lu juga bakal tahu kok. Tapi kondisi Ines gimana? Udah tenang. Ines baru selesai operasinya. Sekarang dia lagi istirahat di kamar. No, lagi ditemenin sama si Ines. Tapi aku mesti lihat dia. Dudung, bandel banget sih, Dok. Gimana sih? Aku mesti lihat dia, Dang. Aku mesti lihat dia. Dung. Udah tidur istirahat dulu. Gimana sih? Gua hipnotis lu. Tidur lu. Ngomong sama Dudung. Nes, gimana kondisi kamu? Aku gak kenapa-napa kok. Makasih ya Dung. Sekarang darah kamu mengalir di darahku. Iya Nes, darahku dan darah kamu sekarang seperti sepatu, sepasang tapi menyatu. Banget sama kamu. Aku juga, Nes. Aku pergi.
begini banget sama kamu. Apa itu? Love. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Oh, goodbye. Nah, apa sih si Dadang? Begitu tuh kalau lahir mati lampu. Dadang! Ma! Kamu ngapain? Dadang! Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya Ma ketemu. Ma! Ma ngapain kesini? Sama si Ucup lagi. Ah, udah. Lampu diceritakan, Ma, panjang. Mana Dudung? Si Ma kangen. Si Dudung ada? Ayo. Ayo, Ma Ucup. Kenalin, Mak. Ini calon menantu, Mak. Aduh, ini gelis pisan. Seksi, cantik. Kayak bintang film. Iya, Mak. Ya udah jangan lama-lama atuh, Mak. Cepetan dilamar. Oh, iya. Biar Mak bisa cepet-cepet sama cucu. Sumpun. Mak, juga ada calon nih. Sakit hati, Mak. Mungkin, Kak. Kita kan selalu sama, walau terbentang. Oh, gak enak lagi lagunya. Dadang, kunaon atuh. Kunaon atuh, teing. Dadang! Dudung mah gak punya perasaan. Padahal kan Dadang tercinta mati. Lagian si Ma juga pakai ngedukung. Apalagi sih, Nes? Dang, dengerin aku dulu. Gak cukup nyakitin hati Dadang. Dadang tuh sakit hati, Nes. Dadang tuh cinta mati sama Ines. Kenapa Ines gak ngertiin perasaan Dadang sih? Aku berubah pikiran. Kamu, maksud kamu apa? Aku lebih milih kamu daripada Dudung. Apa? Lebih memilih Dadang? Iya. Gak mungkin, Nes. Ini pasti mimpi. Ini mimpi kan? Dadang, ini bukan mimpi, Dadang. Mimpi, ini Dadang. Mimpi pasti. Mimpi kan? Iya kan? Mimpi kan? Enggak, bukan mimpi. Coba kalau ini bukan mimpi, cubit. Coba. Jangan di sini. Di sini aja. Berarti ini bukan mimpi. Ini beneran, Nes? Beneran, Dadang. Kenapa tuh kan sedih lagi? Kenapa? Haru, Nes. Dadang, bandel deh. Dadang. Ya udah, ayo kita balik ke Dudung. Saya tampol nih. Kemak. Mungkinkah kita kan selalu yang ada dia mau kasihin buat Neng. Emang aku punya tenang apa? Apa aja. Kita tenang ayam, bebek, kambing, ulat, cebong, tuh, kadal, gimana? Itu mah bukan ternak, atuh, ah. Jadi anak aduh, ini yang suka ngintipin saya kalau mandi ya? Bukan saya, siapa lagi? Bukan saya. Pas, jadi suka nyuri pakai dalam saya. Aduh, mau jalan duduk sembarangan. Boleh nggak, nyanyiin lagu buat Neng? Apa? Lagu dari albumnya, Gen in Roses. Mana tuh? Satu, aku cinta Neng. Dua, Aa sayang Neng. Tiga, Aa kangen Neng. 1, 2, 3. Gombal semuanya. Slow motion. Hah?
licik sok bareng, mun gering sok bareng, mun ngambek sok bareng. Mak teh bingung, kudu cekel nanyang mana dulu. Wajar mak, kalau nangis bareng-bareng kita kan kemar, ya kan Dung? Iya, pokoknya apa-apa kita kan selalu bersama. Iya, iya, tapi mak teh bingung, yang mana yang kudu dilayanin heula? Dung, lu dulu, lu dulu. Sini, coba ceritain dulu. Ma, Dadang tuh ditolak ma sama si Neng ma. Padahal Dadang tuh kan cinta banget. Padahal Dadang udah janji mau ngasihin ternak semua piaraan di sini sama si Neng. Hah? Kamu mau kasih semua ternak sama si Neng? Iya ma. Gimana sih? Oh, itu kan ayam sama kambingnya punya aku. Bisa dikasih juga. Terus? Bebek itu juga kan bukan punya kita. Emang iya. Itu dititipin si Uwa. Kita tuh cuma boleh ngambil telurnya doang. Ya emang gitu, Ma. Tapi Ma tenang, Ma. Tenang dong. Tenang semuanya. Kan Dadang juga ditolak sama si Neng. Jadi piaraannya juga gak mungkin diambil. Terus kamu kenapa? Dudung dituduh. Dituduh naon? Dituduh ngambil pakaian dalamnya Ma Ero, padahal kan enggak, orang Dudung lagi lewat gitu. Terus Dudung ngambil ada pakaian dalam kececer di jalan. Ya ampun, kenapa bisa begitu sih? Udah gitu Dudung dituduh ngintipin orang mandi, padahal kan Dudung enggak ngintip. Tawa dia. Kenapa tuh? Kenapa kamu ketawa? Enggak Ma, sebetulnya yang suka ngintip itu Dandang Ma. Oh bener kan? Gua gak ngintip Maero, gua ngintipnya si Neng. Kamu ngintipin si Neng? Iya. Udah ngancol. Sini lu. Sini lu, kejar gua kalau berani. Gua yang ngekejar sama lu. Sini lu. Betul tuh. Nunggu di sini. Si Odah mau dibagi gelis, bagi cantik Mbah Heno. Dari mana kamu teh? Mau dibagi gelis cantik begitu? Kalau Abah ketemu kamu teh hati teh berdebar-debar begitu. Net not. I love you. Mbah bisa aja gombal mulut. Love-nya Odah itu cuma buat seseorang, tau enggak? Minjem dulu dong, Mbah. Itu si Odah. Peci si Abah. Hei, dikejar gue. Oh iya. Ayo, sini. Ih, mata lo kemana sih pagi-pagi lari-larian kayak anak kecil? Waduh, Odah? Wah, ini gara-gara Dudung nih. Nih, Dadang jadi nabrak si Odah nih, kasihan. Si Odah itu kan cintanya Dadang. Aku gara-gara aku, kamu sendiri yang nabrak. Makanya gak lihat-lihat. Tapi kan Dudung yang ngejar, makanya mata pakai spion. Emang motor pakai spion? Udah sono, urusin kambing. Awas lu gangguin aku lagi. Kamu yang gangguin. Duh, kasihan banget. Odah, sakit ya? Ya sakit lah, gak apa-apa gimana sih. Odah kok gitu sih? Dadang kan mau nolongin Odah. Enggak, cinta aku cuma mau duduk seorang. Si Dudung lagi nih. Halo, suara Dudung sudah tahu kalau kita kembar. Gue tahu kita kembar. Cuma beda, muka kita beda. Masih ditegesin juga kali. Beda. Ya udah, makanya lo kira gue facialnya ngapain? Biar setidaknya ngapain? Beda tipis sama lo. Lo tahu kan? Kalau sekarang tuh ya, social life artis-artis tuh pada facial batu permata, batu berlian, batu emas. Ya terus lo mau facial apa? Batu empedu. Bagus. Udah, muka udah jelek, jangan sering-sering merengut, ntar tambah jelek. Cicing kan, Neng? Terame. Mentang-mentang banget jika si Andre stinky, cakep, sombong. Lagian ini semua juga gara-gara kamu.
gara-gara aku kenapa? Itu buktinya si Odah. Dia nolak cinta Dadang. Kata si Odah apa? Coba. Saya mah lebih memilih Dudung. Gantengnya minta ampun. Ahmad Albar juga lewat. Begitu. Jadi teh kamu tuh ditolak sama si Odah yang jelek itu? Dung, kebangetan lu ngomong, Dung. Si Odah itu cakep. Dibilang jelek lu, mentang-mentang ganteng muka lu. Ini juga gara-gara emak nih. Pakai ngelahirin anak kembar. Beda lagi mukanya. Ampun, ampun ya teh ngomong naon. Dadang, kamu tuh harus bersyukur. Masih mending kamu hidup sampai sekarang. Betul, Mak. Kalau tahu nasib Dadang begini, Mak. Dicuekin sama cewek-cewek. Mendingan gak usah dilahirin aja sekalian, Mak. Di situ aja diem sekalian. Ya udah kalau gitu masuk lagi aja ke perut Mak. Cicing kan, Neng? Ngomong, Mak. Emang saya trak? Trak truk. Dadang, kamu teh gak boleh begitu. Ini kakak kamu. Kamu harus hormat. Ngapain, Mak, kakak kayak begini dihormat? Menyinggung perasaan seorang adik yang teraniaya atuh. Oh iya, Mak. Dadang teh mau nanya sama Mak dari dulu. Emang si Abah teh kemana? Si Abah teh udah almarhum? Apa cerai sih sama Mak? Iya, Mak. Udah, kamu gak perlu tahu. Biar Mak aja yang tahu. Tuh, Mak. Ngambak tuh, Mak. Kamu juga sih. Tuh lihat, Mak nyempel-nempel begitu. Ben. Nenek lagi di pintu untuk air kafe, Mak. Daripada bengong, mendingan ke masjid. Ya, si emak. Orang lagi pusing mana disuruh ke masjid. Suruh operasi plastik, biar muka Dadang tuh mirip sama si Dudung. Cakep, Mak. Operasi plastik? Nyebut, Dang, nyebut. Muka ini pemberian Allah. Sempurna. Pemberian Allah sih pemberian Allah, Mak. Tapi kalau begini, Mak, mana miripnya, mana cakepnya. Tapi mana ada, kembar jauh banget, Mak. Kayak bumi sama langit. Jadi maneh teh nyesel, Mak ngelahirin kayak gini? Ya bukan nyesel, Mak. Sebel aja. Lihat aja Mama yang laku sama cewek siapa. Kan si Dudung. Saya mah mana pernah, Mak, dapet cewek. Emang dulu Mak ngelahirinnya gimana sih, Mak? Iya, mungkin Mak juga salah. Waktu itu pan kita gak ada uang. Lahirnya di rumah. Belum ada listrik, cuman pakai petromat. Apa hubungannya, Mak? Waktu Dudung lahir, lampunya masih nyala. Gak lama lagi, minyaknya habis, jadi gelap. Dukunnya aja bingung ngeluarin kamu bagaimana. Untung kamu bisa keluar. Impossible, Mak. Mana ada, Mak, beda muka begini gara-gara petromak. Dadang, masih untung teh kamu lahirnya gak barengan sama anak kambing. Coba kalau misalnya barengan, bisa ketuker. Mana anak Mak, mana anak kambing. Begitu. Mentang-mentang cakep lo. Udah, ayo, ayo masuk. Ayo. Nggak mau. Tah, dijutah. Ayo juri, ayo. Ayo. Juri. Ayo. Udah mah aja sono. Naon, Dang? Ambek-ambekan wae. Teu kudu pipi lueun, juri. Urusan saya, uruskeun we urusan juri. Emang gua takut mas itu? Teu sieun. Nes. Nes. Bangun. Iya. Masa gak kenal gue sih? Apa sih bedanya gue sama Sofia Lacuba? Coba lo liat dari deket deh. Liat dong. Body Asanti. Muka Asmuni. Aduh. Pokoknya gue tuh paketan lah ya. Aduh. Nes, lu ngigo ya? Gue itu prima donna, gadis aerobik, eksotis, minta dicabik-cabik. Nes, Bo itu udah datang. Bo yang tukang mie, tukang ojek, apa tukang jamu? Bo temen gue yang jenggotan. Bo temen lo. Nes, pokoknya lu pura-pura sakit aja. Nes, apa lu mau
mama jadi gak kuliah. Nes, sembelin, oke? Nes, Nes, apa? Iya. Ih, kurang baik apa coba gue? Dang, kata orang-orang teh, kita kan kembar ya. Tapi kok muka kita gak sama sih? Itu dia dong yang mau Dadang tanyain. Sebetulnya pertanyaan ini tuh dari mulai kelas 3 SD mau Dadang tanyain. Tapi takut Dudung tersinggung. Ya udahlah, gak usah dipikirin soal itu. Biar aja jadi urusan mak kita. Yang penting sekarang kita makan es krim. Es krim aku enak loh. Dung, kok es krim punya Dadang asem ya? Soalnya muka kamu asem sih. Aduh, apa hubungannya sama muka? Jadi es krim ikut-ikutan asem. Ini aku enggak. Cobain dong, Dung. Dadang. Bawa. Eh, Nes, kenapa lu yang muncul kan yang ditunggu si Ines? Si Ines mana? Bawa. Ngapain sih nunggu-nunggu Ines? Apa sih bedanya Ines sama aku? Halo, kita kan satu darah, satu emak, satu bapak. Aduh, udah deh, gak usah ngomongin Ines ya. Tapi darah lu beda, Ines. Lu kan si Ines kan darahnya, oh. Lu mah darah kotor. Eh, darah kotor, darah kotor. Bowo, bowo, bowo. Aku tuh ibarat kata abang Oma bilang, darah muda tau kan? Darah muda, darahnya para remaja. Lu bukan darah muda, lu mah darah kotor, darah kura lu. Nek. Bawa, udah ngapain sih ke dalam? Ah, yuk kita berangkat ya. Berangkat, Nes. Bawa, ya. Tahan dulu, pengumuman hadiah. Gembiar hadiah, siapa yang menang? Kita lihat siapa yang. Waduh, si Dudung menang, woy. Banong, woy. Apaan sih, Banong? Ini, kamu dapat hadiah. Ya, kudian. Gembiar hadiah. Selamat kepada pemenang, Dudung. Menangnya 100 juta. Ada apa sih Bowo? Heboh banget. Eh, Nes. Bowo sudah bilang berapa kali sama lu? Gue itu enggak cinta sama kakak lu. Gue itu sukanya ke lu. Tapi kakak gue itu suka banget sama lo, cinta mati sama lo. Jadi lo ngejualin kakak lo ke gue? Pale, lo jual. Emang kakak gue bareng apa? Nih asal lo tahu ya, sebagai adik yang baik, gue tuh pengen liat kakak gue bahagia. Karena dia suka sama lo, ya udah gue deketin aja lo sama dia. Hah? What? Lo sarap ya? Cinta gue disamain sama kue apem? Hah? Nih, dengar Nes. Gue itu gak cinta sama kakak lo, titik. Gak pakai koma, gak pakai sambal. Asal lo tahu ya, gue itu baru boleh pacaran setelah kakak gue laku. Itu amanat dari orang tua gue sebelum meninggal. Kakak gue itu tergila-gila banget sama jenggot lo ya. Kayak kambing. Nes, Nes, kita harus ke Jakarta, Mak. Jakarta? Ngapain? Dapat hadiah. Hadiah apaan? Kita itu dapat hadiah dari undian Ice Cream, Mak. Es Cream? Naon es Cream? Es krim, es krim. Tapi hadiahnya teh harus diambil di Jakarta. Jakarta? Nih, kalau mau nggak percaya nih. Mak kan nggak bisa baca. Mak baca aja nggak bisa. Kata Bang Anom, kita itu dapat duit 100 juta, Mak. Mama, 100 juta? Iya. Yang benar? Benar. Jakarta, masa barengan sama kambing? Dudung teh kan cakep, Dang.
Waduh, naik mobil aja lu masih nyinggung perasaan, gimana sih? Masalah cakep pakai diomong-omongin segala. Yang penting kita nyampe ke Jakarta, walaupun bareng sama kambing. Orang kambingnya juga nggak apa-apa bareng sama kita. Mana hujan lagi, mobil nggak ada tiungnya. Nah, kalau mau ada tiungnya naik metro mini. Di sini mana ada metro mini? Adanya kalau buntung begini. Udahlah, yang penting nyampe lah. Mana bau lagi nih kambing. Kambing, doain kita ya, biar ntar kita jadi orang kaya. Nanti kalau kita jadi orang kaya, ini kambing-kambing semua saya bawa ke salon, saya kerimbat. Ngapain kambing dikerimbat segala? Biar cakep, Bang. Biar cakep, ada juga adek lu. Nih, yang harus dikerimbat mukanya. Bener-bener temen lo ya. Si brewok, si jenglot, siapa itu namanya, terserah deh. Lo tahu nggak, gue dianterin pakai mobil tahun 65. Terus gue kepanasan, dikasih kipas sate, katanya bekas kakinya dulu. Gimana sih? Semua itu udah gak jadi masalah lagi. You know what? Makan buah kesturi, kecolok sumpit. Walau hatiku perih, yang penting ada Mas Depit. Tahu kan lo, Depitnya agak-agak cabi-cabi gitu, yang duitnya nggak berseri. Iya, gue tahu. Nah itu tuh gue suka banget tuh, gemes gitu lo, gemes. Ya udah kalau gitu itu jadi gacengan gue yang baru. Oke, ntar gue ceritain nama lo ya. Depit, kukuku kemari, kukuku ayo deh. Gue juga suka sama David. Ngapain sih pakai ditutupin begini? Ini teh kita lagi masuk tol, makanya harus ditutup. Ini mobil kan nggak boleh masuk tol kalau kebuka. Emang tol itu apaan sih, Dung? Makanya belajar. Tol itu jalan bebas hambatan. Oh, berarti bebas dong? Iya. Kalau ditutupin begini nggak bebas ini namanya. Maksudnya teh ini jalanan tuh nggak ada macet, nggak ada lampu merah, semuanya plong aja lurus gitu. Wah, dipantatin lagi muka saya. Untuk Jakarta. Dang, kayaknya udah nyampe nih, Dang. Masih ngantuk lu. Woi, bangun, woi. Dudung, Dadang, bangun, udah nyampe. Udah nyampe nih. Iya, udah nyampe. Ini di mana, Bang Ucup? Ini di pinggiran Jakarta. Hah? Kok Jakarta ada pinggirannya kayak? Bisa nyamain aja. Ucup, ini beneran Jakarta? Ini Jakarta, udah jangan banyak ngomong. Udah gratis nggak bayar. Mau Ucup mau nurunin kambing lagi di sono. Iya, Mau Ucup. Tapi kok sepi begini Jakarta, Dung? Udahlah, ayolah. Makasih ya. Ayo cepat. Ya. Makasih Mau Ucup. Nurunin kambing lagi diturunin. Mang, titip topi situ ya, Mang. Iya. Hati-hati ya di Jakarta. Ya, Mang, makasih. Kala mataku terpejam, selalu terbayang wajahmu. Asik. Hai. Aku gak tahu siapakah dirimu. Dan ternyata si Mimin anaknya Pak Wahyu. Mimin, I love you. Tak kocer-kocer. Sudah. Mimin, I miss you. Aduh. Dung, ini tuh kita udah sampai mana? Mana aku tahu, Dang. Aduh. Emak masakin bebek enak ini, Dang. Kenapa? Dung, ini kan si Comel, bebek kita. Kenapa dipasak begini? Ah, masa sih? Lihat aja tuh. Pas tunggirnya si Comel itu ada tai lalatnya. Tuh, lihat. Dadang, bebek teh kalau udah digoreng mana kelihatan lagi tai lalatnya? Itu ada masih hitam. Ah, Dadang mah yakin ini masih Comel. Dadang mah enggak mau ah. Udah enggak apa-apalah daripada kita lapar. Enggak mau, katega. Si Comel itu sudah sehati sama kita. Masa dimakan dagingnya? Kasian kan si Comel. Ya udah, kalau Dudung tega mah makan aja sendiri. Beneran? Dadang nggak mau. Dudung aja ya. Makan aja. Nah, udah, lapar. Biarin, Dadang mah
nasinya aja. Dagingnya empuk, Dang. Ternyata comel gak sia-sia dipelihara. Dagingnya enak bener. Emang enak ya, Dung, ya? Dung, kok nasi doang gak enaknya? Kan kamu sendiri yang mau. Tadi ditawarin membebek gak mau. Bebek itu memang sudah nasibnya. Ujung-ujungnya hidupnya pasti akan ada di perut kita juga. Oh gitu? Kan? Bubung gak ngomong sih kalau bebek bisa dimakan. Makan juga. Bagi nasinya. Enggak, gue gak mau pulang. Kenapa begitu sih? Lagi ngambek-ngambek. Terserah gue mau kemana. Gue malas ngurusin lo. Kenapa gue diurusin? Kan gue lagi sibuk ngecengin cowok-cowok. Udah lo pulang aja, kenapa sih? Lo egois. Semua yang gue punya lo mau, lo ambil. Gimana dong? Lama juga gue pakai susuk. Semua juga suka sama gue. Tapi ya udah, kalau lo pulang, ntar gue pijetin deh. Gue rendem pakai garam. Baru nih. Ini garam bukan sembarang garam. Garam laut mati. Dang, lihat deh. Kayaknya ada lampu. Trauma kali. Bukan, Dang. Oh iya? Kok cepet banget lampunya? Udah gitu arahnya ke kita lagi, Dang. Kayak lampu mobil. Wah, jangan-jangan itu mobil mau nabrak kita tuh. Ugal-ugalan begitu. Gak mungkin. Supirnya kan punya mata. Masa gak ngeliat kita? Ayo, taruhan. Ayo, nabrak apa enggak? Ayo. Ayo, goceng-goceng. Aku bilang enggak. Dadang bilang nabrak. Nah, kita lihat. Coba kita lihat ya. Beneran kemari. Geser, Dang. Geser. Masya Allah. Air laut ya, Teh. Lagian teh, Mbak kumaha nabrakna mah sampai kompak begini? Iya, kalau mau nabrak itu harusnya beda-beda. Saya di sini kek, jangan sama begini. Mentang-mentang kita kembar. Maaf Mas, maaf. Saya akan tanggung jawab atas semua ini, ya. Tapi please jangan lapor polisi. Oh, enak aja udah bonyok begini nggak lapor polisi. Mbak, asal tahu ya, kita berdua ini masih keponakannya Haji Roma. Keponakan dari mana? Mas, please jangan lapor polisi ya, please. Pokoknya apa aja deh ya, yang Mas mau pasti saya turutin, oke? Okay? Ya, Mas mau apa? Yuk. Jangan itu. Mau apa? Aku juga mau. Gimana, jadi kan? Jadi. Bukannya ini. Saya kira ini si Umi ini. Gimana sih ini? Kok pakai tajam? Ini dari maling. Kita bangke dong, Brut. Astaga. Udah mukanya kayak ujung knalpot. Siapa tuh orang? Kenapa ada gembel di sini? Gimana sih? Bener-bener. Pokoknya di rumah seharga 14 M ini nggak boleh.
Dadang. Melihara-melihara yang kayak sebutin pake begitu. Udah mana kamu tuh gak denger tuh lagi dimarah-marahin. Katanya kamu dibilang bau kambing. Kamu taruh dia di sini. Kayak siapa mukanya ya? Kayak pelawak tuh. Oh, tuh pelawak yang mukanya kayak... kayak Sado Delman. Siapa namanya tuh? Sule ya? Kamu ngapain?